Corn 11. Kita keluar ke exit A, guys. Keluar exit A, jalan terus pohon itu. Lurus. Terus kita belok ke kiri, guys. Sana bisnya. Naik bis 46. Gak usah nunggu, misal jamu. Satu jam. Kemudian? Gue ngerok ngarep aku apa lo? Sedunane. Ini gitu. Iya, kita mau turun. Habis turun bis kita lurus terus sini, guys. Nah, jalan naik ke atas. Jalan lurus, guys. Kalau mau ke toilet dulu. Hei, pupus, pus, pus. Masih. Iya. Kali, masih lanjut sampai kali. Masih lanjut. Kita nyampe, guys. Cuma jalan 15 menit. 15-20 menit lah. Gak jauh. Kita naik, guys. Semangat. Jangan ngasih kendor. Ada bisa ke atas. Pinggir-pinggir turu, guys. Kalau mau ke Butterfly Park, Pineapple Dam, naik ke sana, guys. Insya Allah. Masih sama orang-orang kesroh koplak ragenep kabeh. Mbae watuk. Piye, Mbah? Sik rasa, Mbah? Oh, sik kuat. Masih ada tenaga dia. Lemes, Bro.
kita tahun barunya ke Madak Nirupo. Jalan capek guys. Kesini juga bisa. Bagus view-nya di sini. Sepanjang jalan kita belum menemukan monyet. Singun tiga. Semangat, Mbak. Kita ambil jalan ke bawah. Singmun nomor 5. Ada yang camping di bawah. Ya pak, iya aja nih. Tahun barunya kita ke hutan. Ngapain? Madak Nirupo. Enak lagi mau. Enggak enak karena adem. Ya suara nih. Burung. Masih jalan terus. Tora. Mundur dewe. Enggak kene. Kene terus ono sebelah pojok ono nang lukis. Habis turun guys. Nah, di sini. Bagus banget kan tempatnya. It's beautiful. Awas, kualat. Di sini nanti ramet tuh, masya Allah metu langsungan. Dia hidup sehat. Be. Mbak, kayak hidup nggak sehat, kayak mitok kayak. Ini asli camping. Asli camping lah. Karena kita masih muda. Jenenge camping apa dong? Camping elit ya ini. Kita kita sudah di hutan, sudah lagi. Gendera, soalnya tangannya kak Fianis panas. Yuk, tanda ngono lah, aku ngamek ngomong tuh ngaduk mana. Monyetnya di situ guys. Ada bergelantungan. Besar-besar guys. Ini sini kecil-kecil. Like.